Hai guys, jumpa lagi bersama kami Bawi Samudra Rosso. Nih kami Bawi Samudra Rosso lagi nunggu taksi. Semoga di perjalanan lancar sampai tujuan. Biar lebih jelasnya, yuk kita lihat videonya. Oh ya guys, bila suka dengan video ini, silakan like dan share videonya. Dan kalau yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya bila ada video terbaru dari channel kami Bawi Samudra Rosso. Nanti otomatis akan memberitahu. Yuk guys, kita saksikan videonya. Proses pembuatan bahu dari kayu ulin. Biasa bikin ini kurang lebih 1 bulan lah. 20 hari. 20 hari. Selesai. Kayu ulin. Full kayu ulin. Tempat persinggahan taksi. Permen apa naik? Mama nggak tahu permennya apa. Tempat persinggahan. Apa tadi? Awal maji tuh. Dijaringi dikit maji. Bon ini lah. Iyalah. Awal lah. Jalan. Taksi Pagatan. Ini taksi. Singgah. Jadwal kan nggak terlihat pun lah, jadi pun tidak terlihat.
baru datang. Agus. Hai, ada pacar. Nang dia. Eh, kulurnya di bawah uang, ambil aja di pegatan. Ada kayu nanti yang bahalangan tadi. Kayu bulat. Akhirnya ditambah-tambah di Jalan. Lagi balik ikut aku. Iya. Blak balik. Taksi Mendawa juga inilah. Dari mana? Pegatan. Pegatan. Ya. Taksi Pegatan. Besok pulang. Pegatan ke Sampit berapa jam? 4 jam setengah. 4 jam setengah. Sama istirahat. Istirahat, ya, isi minyak. Kerja setengah. Kuman hello, Hah? Kuman hello, ya. Makan dulu. Thank you.
Nah, lagi ini kan cari sinyal. Nah, lagi ini lagi cari sinyal. Nah, lagi cari sinyal. Di sini sinyalnya harus dicari. Ada tempat-tempatnya. Nyaman ya. Tempat persinggahan taksi. Apa Mina namanya? Dengan Min Acil Tamina. Apa? Mama Selfie. Mama Selfie. Mama Selfie. Nih. Hantipan. Kemana kita ini? Ini ke Pegatan, Lampung Tengah. Kalau mau ikut sini boleh jayuan? Gampang aja sih. Kita tanya sama supir taksi. Berapa parkiran kan? Jam 12-an ya berapa? Kalau ikan sore ada jam sore mana pak? Penuh nih. Thank you.
Alhamdulillah rame. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak yang mampir. Ya. Hari ini rame. Kita apa tuh? Tidak disangka-sangka ya. Soalnya kalau rezeki itu tidak bisa ditentukan. Tidak. Kadang-kadang rame. Tapi ini tempat persinggahan taksi-taksi. Tempat Abang Lisman. Lisman lah. Bang Lisman, rumah yang paling ujung. Paling pojok di perbatasan. Jalan satu-satunya, jalan lintas. Jalan lintas. Jadi makanya dari Pagatan, terus dari apa? Dari desa-desa lain ya. Singgah di sini kalau mau ke Kota Sampit, singgah di sini. Ada yang beli mie, minum, air mineral, dan yang lainnya. Semoga Abang Lisman dan sekeluarga beri sehat, banyak umur, murah rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bisa berangkat naik haji. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, doa kan? Doa. Insya Allah kan kita namanya patuh manusia kan tidak disangka-sangka. Ada juga orang maaf ya. Ada juga orang udah tua gitu ya, terus dia sangka-sangka bisa berangkat haji, nggak tahu dari siapa kan, ada dari anaknya, ada dari cucunya. Kita kan nggak disangka-sangka itu. Kalau masalah berangkat haji, ya ada jalan dari yang lain gitu. Walaupun kita orang tua orang itu nggak bisa, nggak punya uang misalnya, tapi ada jalan melalui dari anaknya atau cucunya. Lain taksi lain? Taksi. Lain. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Yo, Pak Hari. Ngara kabar? Oh, TG orangnya. Yo, yo. Orangnya katanya. Yo, TG. Yo. Nara kabar? Bahalap. Waalaikumsalam. Ya, pegawai. Waalaikumsalam. Perjalanan, semoga selamat, sampai tujuan. Perjuangan gue, perjalanan. Hendaknya gue.
Ano, Pegatan. Pegatan. Selamat sampai tujuan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Suku Dayak Ice. Ya kalau. Yo. Coba kau pergi ke darat sana. Masih ada aja. Ya. Yo. Pak Hari. Dayak Iban, Dayak Kanakan kan ya. Dayak Manyan. Ya. Dayak Kadori. Ya, Kadori. Ya. Pokoknya. Aneh kalau kan orang jalan kaki jam mereka dulu. Heeh. Itu rapat semua noi. Ini besar sungai Matam lah. Ini besar. Kurang lebih am. Ya. Cuma sana tidak pakai ini. Ya. Pakai anu kepiting. 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 Boleh aku nih semua pernah. Pernah. Pernah semua. Ya. Munun sana tuh suku benua, Tunjung, Kutai. Iyalah. Kering. Iya. Tengkal teng. Ya, kita ke anu sana. Kita lain lewat atau jam apa tuh? Nomor TW, nomor raya dekat. Iya, nomor TW. 8 jam ya, sudah. Terus. Karena mereka bawa lapangan dapur ya, dia nak pembentian. Kita barang. Mun hujan ngalih jalan. Ya. Mun kemarau lamun. Maka naik Bukit Barto. Yo Bukit Barto. Bukit Barto. Nah, kami tipanya di Bibo kan ini. Sangat menyejukkan suasana alam. Alam. Ya.
orangutan-utan. Inilah kota Belantara Indonesia. Mantap. Mantap. Walaupun sudah tua, tapi pelancong terus. Berapa tahun saya jadi pelancong lah? Saya jadi pelancong. Murah lah. Ini nak udah sampai lah. Ya, murah. Mulai umur pira? Saya ni begitu saya pensiun. Pensiun. Pensiun apa? Apa? Buruk. Saya ni kurang tinggi. Ini nak udah sampai ni ratus mungkin. Jadi sekarang sambil menyingkir. Menyingkir. Ya. Daerah-daerah menggil, inilah suka dukanya menggil wilayah Kalimantan ini. Maksudnya Cipana, bertugas Salnau, cari jiwa-jiwa untuk datang ke Tuban. Kan jadi dari situ kita damai. Amin. Dan ini tugas. Maaf ya, Pulau Ita, budaya beragama Hindu Karingan lah, beragama Islam, Katolik dan Kristen, berbeda bahasa, bahasa Katingan, bahasa Ngaju, bahasa Sakit, bahasa Kapuas, bahasa Kadori, tetap Ices suku Dayak. Ya, ketemu hamba Tuhan, Injil. Injil. Tata cara berbeda, sebetulnya satu menuju Tuhan Yang Maha Esa. Tarakan pernah ke lah? Hah? Tarakan. Tarakan belum nyampe kemarin. Kawan mau ngajak ke sana. Kawan sana. Aku masih banyak kegiatan pelayanan. Pelayanan. Tarakan kita berikut lah. Hah? Berikut. Tarakan. Kalimantan Utara. Kaltim. Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Jadi lewat Kaltim. Thank you.
Ya. Selamat sampai tujuan. Yo. Sampai ketemu lagi. Sampai kembali lagi. Semoga acaranya berjalan lancar dan sukses. Amin. Ya, amin. Ya. Oke. Ini siapa namanya ini? Dedenya. Sambung lagi naik perjalanan. Bayunya
Dek, makasih banyak, Dek. Terima kasih banyak. Sudah diantar baik nyebrang. Tadi ke sana, baik. Nyebrang lagi ke sini. Alhamdulillah ada yang antar. Ayo berbasi muka, guys. Karena ini yang pertama kali datang ke sini. Nih, aduh, anak kuda. Mandawai. Mau kemana gitu? Apa? Sana seberang. Ke seberang. Pulang kemana? Ke seberang kah? Seberang. Seberang. Ini Batang Danum Narai. Katingan. Katingan, Batang Danum Katingan. Berarti Merah Lewo Kampung Melayu. Kampung Melayu yang tadi Bayu berhenti sana itu Kampung Melayu. Yo, terima kasih Pak Hari. Alhamdulillah Bayu sudah sampai sekarang jam 1 lewat 24. Bayu lagi nunggu ini jemputan. Lagi nunggu seseorang. Hai Gansis. Videonya sampai di sini dulu. Bayu lagi nunggu jemputan. Bila suka dengan video ini, silakan like dan share videonya. Dan kalau yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Bila ada video terbaru dari channel kami, Bayu Semundrakson, nanti otomatis akan memberitahu. Tak ada yang kuharap, hanya selain kata maaf. Tak ada yang kuminta, hanya selain kata doa. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya di daerah sekitar sini. Dah. Ini apa? Cuma mobil enggak ada lah. Cuma motor aja lah. Iya, motor aja. Enggak ada mobil. Enggak ada mobil. Enggak ada. Ada pickup-pickup muat barang. Oh, sitar-sitar sini aja lah. Iya, sitar sana sini. Jalannya tuh sulit-sulit. Mudah-mudahan ke depannya bisa tembus ke sana ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan.